Lintas benua kembali ke hadapan Anda. Usai tidak bertemu selama hampir 25 tahun, semenjak lulus dari bangku sekolah alumni SMA PGRI 1 Banjarmasin, angkatan tahun 1993, menggelar reuni serta buka puasa bersama dengan anak yatim. Setelah hampir 25 tahun tidak berjumpa, kini alumni SMA PGRI 1 Banjarmasin berkumpul dan menyapa kawan lamanya saat reuni dan buka puasa bersama di Panti Asuhan Al-Azhar di Jalan Tembus Perumnas Kayu Tangi, ujung Banjarmasin. Pada temu kangen ini, banyak dari mereka yang hampir tidak mengingat kembali rupa sahabat seperjuangan di bangku sekolahnya karena tidak pernah bertemu dalam waktu yang lama. Meski begitu, pertemuan ini menjadi momen keakraban serta menjalin tali silaturahim kembali yang sempat terputus akibat kesibukan masing-masing. Sebenarnya kegiatan ini kegiatan amal, buka puasa bersama. Di satu sisi kami juga sematkan temu kangen alumni SMA PGRI 1 angkatan 93. Nah, jadi ada dua konsep. Di satu sisi kita ingin berbagi dengan anak-anak di Panti Asuhan Yayasan Al-Azhar dengan kami temu kangen. Karena sudah sekian lama ya tidak ketemu, kurang lebih hampir 24 tahun kali ya, 25 tahun. Nah, inilah baru pertama kali ketemu di sini kami. Ya, kalau untuk buka puasa di panti ini kan alhamdulillah bagus ya. Ya alhamdulillah banyak yang berbuka di panti, kemudian juga ada yang keluar. Selain berbuka puasa bersama, para alumni ini juga memberikan bantuan berupa sembako serta santunan kepada anak panti. Kedepannya para alumni ini akan kembali mendata kawan-kawan mereka yang masih belum terhubungi dengan membentuk kepanitiaan agar bisa berkumpul dan bersilaturahmi kembali. Erwin Yudanwari, Banjar TV.